my channel guys, Dedi Saidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel guys, Dedi Saidina. Yang terakhir-terakhir ini banyak berkembang bahwa Reza tak ingin namanya ada Ardilanya. Oke. Okay? Tidak mau disebut Reza Ardila. Ya, saya sepakat sih kalau teman-teman tanya apakah Reza pakai Ardila atau tidak. Saya mah ikut Reza saja. Kalau Reza sendiri tidak ingin ada Ardilanya, ya sudah gitu ya. Kenapa Reza seperti itu? Karena ini tanggung jawab besar dengan adanya nama Ardila itu. Mampu tidak memuaskan ya, tanda kutip, para fans. Kalau mau nama tambahan, saya tidak ada usul. Setidaknya saya cukup Reza saja. Karena Reza ini bukan untuk satu kelompok orang, satu kelompok fans. Misalkan untuk fans King Ardila, tapi ini juga untuk penggemar Reza Ardila, masyarakat Indonesia dan di luar Indonesia ya. Ada konflik yang terjadi ketika ada nama belakang. Kenapa seperti itu? Karena pasti orang jenis ponto bilang ya, Reza Reza jenis ponto ya. Secara cultural, pendekatan budaya, pendekatan kampung, ya harus Reza jenis ponto kan. Ya, mungkin penggemar Niki Ardila, almarhum Niki Ardila, ya harusnya Reza Ardila. Sebenarnya Reza pun tanpa nama belakang itu cukup sudah dikenal bahwa oh ini Reza yang suaranya mirip dengan dia teknik Ardila. Oh ini Reza yang ponto. Oh ini Reza yang dari Sulawesi. Jadi tanpa Ardila pun Reza tidak bisa terpisahkan dari mendiang teknik Ardila. Karena awal viral pun ya ini karena suara Reza itu sangat mirip dengan mendiang teknik Ardila. Jadi saya hanya sepakat bahwa cukup Reza saja. Itu sudah mewakili semua. Tergantung komunitas, tergantung fans, penggemar memunjuki siapa. Reza Jene Ponto, Reza Kita, Reza Ardila, oh Reza apapun itu ya tergantung komunitas, kelompok tertentu. Tapi untuk yang di album, single perdana ini cukup Reza saja, itu sudah mewakili semua sih. Oke, terakhir sukses selalu untuk Reza, sukses untuk perdananya, sukses karirnya ke depan di belakang musik Indonesia. Jadi cukup Reza saja ya, cukup Reza saja. Nah, ini sudah mewakili semua. Artinya tidak memihak ke si A, si B, si C, ini lebih umum ya kalau Reza saja. Oke, sukses selalu untuk Reza. Thank you so much for listening. I think that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.